Om Swastiastu. Alit-alite sarang sami, punapi gatrenyane, dumogi makesami ngemolihang kerahayuan taler kerajengan nge. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat nge. Pada kesempatan kali ini, Miss Kinanda akan memberikan materi bahasa Bali. Kita akan belajar bahasa Bali bersama-sama. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini Miss Kinanda akan mengajak anak-anak melajah nyinahang angge, belajar memperkenalkan diri. Sebelum memperkenalkan diri, baiknya diawali dengan ucapan salam. Seperti contoh salam Om Swastiastu, Rahajang Semang, Rahajang Siang, Miwah Rahajang Sore. Contoh nyinahang angge, contoh memperkenalkan diri. Om Swastiastu. Tiang Madan Putri Ayu, saking Kute Kabupaten Badung. Jani tiang kelas 1 ring sekolah SD Immanuel. Adan Bapan tiang Iputu Bagus. Adan Memen tiang Niloh Ayu. Om Santi 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 Om. Nah anak-anak, itu tadi cara memperkenalkan diri dalam bahasa Bali. Yang pertama itu sebutkan namanya siapa. Tiang Madan itu artinya saya bernama. Selanjutnya sebutkan asal, saking Kute Kabupaten Badung. Jani tiang kelas 1, artinya sekarang saya kelas 1. Ring sekolah SD Immanuel, artinya di sekolah SD Immanuel. Adan Bapan tiang, nama bapak saya Iputu Bagus. Adan Memen tiang, nama ibu saya Niloh Ayu. Om Santi 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 Om. Nah anak-anak, jadi seperti itu ya cara memperkenalkan diri dengan bahasa Bali. Bagaimana anak-anak pasti bisa ya. Angge niko dumun pelajahan bahasa Bali ring rahinane mangkin ngiring puputan antuk para mo Santi. Om Santi 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 Om.